iki bakal mereview tempat angker yang ada di Kota Panjen ya. Jadi di sini ada puskesmas yang angker, teman-teman. Sudah terbengkalai dan di sini sangat jauh dari pemukiman, tidak seperti video sebelumnya karena Bandiki di video sebelumnya itu rasanya enggak begitu angker, mungkin karena di pinggir jalan raya. Nah, kalau di sini kanan kiri itu hutan, teman-teman. Oh iya, ini no bekas ular loh, teman-teman. Adil. 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 Oh, positive thinking, bro. Positive thinking. Power banknya biasa tinggal 2 biasanya. Hutan selalu terang, bro, terang. Gak masalah tinggal 2. Kan paham enggak sih? Ini baru mulai. Masalahnya nah, baru mulai. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama Diki di sini. Nah, pada video kali ini Diki bakal mereview tempat angker yang ada di Kota Panjen ya. Bukan Panjen, ini bukan kota ya. Ini Kota Panjen. Bukan Panjen Kabupaten Malang. Kota Panjen Kabupaten Malang. Oh, Kota Panjen Kabupaten Malang. Tahu dari gempa kemarin. Karena gempa dia mendapat edukasi. Nah, jadi di sini ada istilahnya itu klinik ya, atau apa, puskesmas ya, puskesmas yang angker, teman-teman ya, sudah terbengkalai dan di sini sangat jauh dari pemukiman, tidak seperti video sebelumnya karena Bandiki di video sebelumnya itu rasanya nggak begitu angker, mungkin karena di pinggir jalan raya. Nah, kalau di sini kanan kiri itu hutan, teman-teman. Sini nggak ada kameramennya ya, jadi kita bertiga, aku, Dio, sama Idul nanti bakal gantian, kita bakal pegang kameranya. Dan si Dio sempat kesini ya kamu ya? Sempat kesini, tapi katanya ada yang lempar batu ke sini. Jadi tidak jadi review di sini. Biar nggak penasaran, kita langsung masuk ke dalam. Yuk. Bisa yuk. Kita lihat kameramen kita. Awas jego kali loh. Sebelahnya sungai, guys. Aku fokus kamera, fokus kamera. Awas loh, jego loh. Iya, sik sik sik. Wih, ono tahu ngambang. Sopo sing ngono? Sopo sing ngono? Ngono apa? Sing ngucalo iki. Gudu aku. Gudu aku lah, lapo ngucalo. Hah? Apa? Mengkerungkan cemplung, Bang. Iya. Wih, ono tahu ngambang. Positive thinking, mungkin ada hewan yang masuk di sungai, aku ya dengar kok. Oke, teman-teman, kita sudah ada di dalam ya. Ini dikasih ibunya. Masuknya ternyata lewat sampingnya aja. Jadi lubang. Percuma dong kalau itu pintunya dikunci. Ya udah. Yuk kita masuk yuk. Kamu dulu mending tuh. Enggak apa-apa tuh, aku ikhlas kok. Aku ngerasa enggak enak gitu di tempat ini. Enggak kayak di tempat sebelumnya. Oke, bisa masuk. Waduh, ngap banget ya ampun. Wis jelas nih. Ini ruangan apa ya? Enggak tahu juga ya, enggak ada keterangannya. Oke, teman-teman, jadi suasananya itu ngap banget ya. Beda banget dari tempat kita yang kemarin, yang kita review di Tumbang itu. Ini lebih nafas sesek gitu aku. Baru masuk loh ini loh. Ya wis, kita bakal masuk lagi ke dalam. Terus sempat direnovasi, wow. Tapi nggak tahu nggak dipakai lagi. Oke, ini mungkin ruang tengahnya ya teman-teman ya. Jadi ada kursi. Oh, aku sampai bingung mau ngomong apa, teman-teman. Soalnya suasananya itu beda banget sama yang kemarin. Kalau kemarin kan tempatnya kotor, tapi aku ngerasain biasa. Ini mungkin pintu masuknya ya. Jadi itu kan di depan kan ada pintu yang dikunci tadi. Nah, ini pintu masuknya di sini buat antrian tamunya atau pasiennya. Tempatnya lebih bersih daripada yang kemarin, tapi suasananya, dan ini jauh dari pemukiman, teman-teman. Wih, kita on lagi. Apakah nanti rumah ini bakal menjadi rumah buah polis ya, memproduksi sarang madu?
suasananya beda banget ya. Jomplang banget teman-teman. Dari di sini ruangannya bagus, di sini kayak lihat nih. Tembok-temboknya udah mulai kayak berjamur gitu. Kamera duduk, ngodok mah. Silakan duduk. Wah, ini kayak bangkuku waktu sekolah SD ini. Iya. Guru desa. Hah? Guru desa. Desaan. Oh, kan sange ya? Oh, aku ini. Gak lah. Gak dengar aku. Oh iya, ini no bekas ular loh teman-teman. Ini lihat ini nih. Oh iya. Sisiknya ular. Anu zoom dikit. Bekasnya ular. Kali ini kita bakal melakukan ish manuk iku wedi. Yo kali ini kita bakal melakukan challenge ya. Challenge. Okay. Manggil namanya satu-satu. Oh gitu. Nama apa? Nama hantu. Nama hantu. Contoh. Oke, sekali numpuk memperagakan aja gimana. Heeh. Jadi ya. Asik kan. Oke. Okay. Kita mau ke situ tapi banyak kaca-kaca nih, teman-teman. Atau di ruangan tengah tadi ya, boleh ya. Oke, kita ke ruangan tengah. Kamu bakal liwin siapa? Mulai dari dia dulu, Wis. Oke, kamu bakal liwin siapa? Suara sama gerakannya, yuk. Bocong, Mas. Oke. Suaranya apa bocong, Mas? Eh, bocong, Mas. Mbok, tolong. Ya Allah, Mas. Ini dijok, sumpah. Siap, Mas. Jadi berantak, Mas? Iya. Kayak aduh ngadu ya apa? Iya. Ngini ngini. Ada kencilan ya bujuk. Anjing. Aku mangke. Aduh. Ini ngapain sih? Mas. Jadi gini. Ya apa mas suara pocong? Agak ngerti lah aku atun dulu. Gak tahu ngomong. Kayak pocong introvert, weh. kan temennya minta okay. Tolong gak? Oke. Okay. Kamu. Aku apa lagi? Terserah. Cing apa ini? Kuntilanak. Kuntilanak. Tinggal mulai. Ajak menyeramatis lu nama. Ajak dia, Yati ya. Jodoh. Cuk keri aku cuk. Kamu dek. Kamu. Si kamu dek si kamu cenderung kue. Sound. Di sini semua ini. Eh kamu dek saja. Eh hantu Indonesia itu anaknya apa ya? Mungkin anak pocong, kedua, terus. Cincang cun. Cincang cun. Tahun bio. Tahun coba yuk. Kader. 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 Oh, positive thinking bro. Positive thinking. Power banknya biasa tinggal 2 biasanya. Kemudian selalu terang bro, terang. Gak masalah tinggal 2. Kan paham gak sih? Ini baru mulai. Masalahnya nah, baru mulai. Mending power bank mana? Kemudian tenang guys. Sabar. Ih, center mundur. Oh, dulu. Eh, bangun. Suara. Serius, aku gak dengar apa. Aku perutku. So, parah banget. Momen ini so aku pas nganter loh. Saya mau pegang ini. Apa nih? Oke, kita lanjut lagi. Mungkin pegangan mana? Kan tinggal aku gak jalan juga. Jadi pegangan apa? Oh si aku ya, enggak ya. Apa salahnya? Kamu ngerasa ini di mana? Apa? Kamu bisa lihat atau ngerasa ini di mana? Sing paling berat. Yo, aku ini. Ruangan ini. Di sini biasa ya. Ya, kataku sih utamanya sih di sini itu. Tapi kayak ada sih kayak ngintip-ngintip gitu aja. Sih? Gak main ngintip yo kayak tak bang ambek sini belakangnya di. Kita bakalan bikin video TikTok bersama setan. Oke.
Joget tua gabat. Yo, pocong-pocong itu kan nak semua tangan di atas. Aku tonton ya. Kan ada nama orang. Paling feeling gua ya. Apa sih? Jelasin. Manus yang lewat menurut lo? Oh lewat putih. Bu. Kayak mungkin bayangan center enggak tahu ya. Lihat nih. Rekaman nih lihat tangannya. Sampai oke, kita bakal nyoba nyetel guling si wengi ya. Apakah bakal seseram lagu TikTok? Kita lihat. Cuk, keri dia ya, gue. Kok on sinyal tar? Kok krisi aja. Hah? Eh, patenan noise. Aku langsung kayak bener. Aku lebih gak diganggu ya, Mas. Ya di sini. Kamu nyoba, kamu di sini, tak ke kami noise. Aku enggak ngerasa ya enggak nantang. Di sini enggak ngerasa juga. Soalnya dari situ, teman-teman. Gue kayak ada sih ngintip-ngintip gitu. Gak ada apa-apa sih. Ih. Mas. Mas abad mas. Mas abad. Si genna tuh. Kolesterol. Itu namanya gimmick kolesterol, guys. Aduh. Bagus banget. Enggak, guys. Enggak ngeri, guys. Iya, guys. Kok ngono sih sampean? Jare tim, Mas. Dia manusia itu cek. Dada, semua I love you. Nanti kan. Nanti kan. Oke. Kita akan pulang mencari makan. Kak kebosnya. Ini jalan cok. Iya, kebosan nggak ngasih selipet di belakang. Masa sih? Iya, aku nggak suka. Kok aku nggak diganggu ya di sini? Kak kebos ya. Tapi aku merindu manji. Pas kamu bilang set gitu aja, kayak ada yang lewat di belakang. Kak, aku di mana orang? Di mana orang gila? Kita keluar ke situ temen, karena udah gak kondusif. Makasih. Kok menjawab sama-sama Uno? Semburat mas, fiksi. Lo. Kiri, kepengen itu burung. Sabar. Kak sekarang ada yang partneran ya. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya video kita ya. Ini aku ngos-ngosan banget ya. Gak tahu di dalam tuh ngap banget teman-teman ya. Jadi aku nggak tahu mau ngomong apa lagi. Gimana kalau menurutmu mau ngomong apa wis? Aku gak ngerti. Sampai saiki aku sih parno loh. Itu aja parno loh. Kayak ada sing ngikutin motor gitu. Motor kok neng gerak loh. Ini audio enak nggak digangguin dia. Karena dia udah diganggu sebelumnya. Lu paling kan gak karena pocong mau ngingin lu. Iya. Paling pocongnya seneng deh kan. Oke. Jadi ini ya, jadi challenge yang TikTok ya, sama yang niuin suara hantunya dan gerakannya sudah kita lakukan sesuai dengan komentar kalian. Nah kalau kalian mau kita ngelakuin challenge lain, kalian tulis aja di kolom komentar lagi ya. Kedepannya kita bakal ngelakuin challenge di tempat yang lebih angker lagi.
Dadah, see you in next video. Bye. Alah, kontakku ditinggal lah video. Lagi gue motor aku kok yo.